Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Niam Mitsubishi. Pada video kali ini kami akan memberikan pengalaman melakukan pengiriman mobil Mitsubishi Xpander tipe Xigmatic warna hitam kepada konsumen kami Pak Narso yang ada di wilayah Colomadu Karanganyar. Nah, kira-kira seperti apakah prosesnya? Nah, untuk lebih jelasnya simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Xpander. Nah, kemarin kami kedatangan konsumen dari wilayah Colomadu Karanganyar. Konsumen kami ini bernama Pak Narso. Sebelum datang ke dealer, Pak Narso sudah terlebih dahulu komunikasi dengan kami. Beliau mengutarakan rencananya untuk melakukan pembelian mobil Mitsubishi Xpander tipe Xigmatic warna hitam. Alhamdulillah, kebetulan di tempat kami untuk unit tersebut ready stock. Nah, supaya lebih mantap, di sini beliau mengajak istri untuk datang ke dealer sehingga bisa melihat unitnya secara langsung. Setelah melihat mobil Xpandernya, Pak Sunarso dan juga istri alhamdulillah langsung cocok. Di sini beliau pun langsung melakukan proses pemesanan dengan tanda jadi. Untuk beliannya dilakukan secara cash karena ini kebetulan sudah siang agak sore. Jadi untuk proses pelunasannya baru bisa dilakukan besok hari. Karena di sini ada beberapa proses yang harus kami persiapkan terlebih dahulu. Keesokan harinya Pak Narso langsung melakukan proses pelunasan. Nah, di sini beliau juga sekaligus melakukan pengecekan unit yang akan dikirimkan kepada beliau ini. Kebetulan saat ini untuk mobil Xpandernya sedang proses geser nomor rangka atau nomor mesin. Ini digunakan untuk proses pendaftaran STNK dan BPKB. Kemudian tadi juga sudah dilakukan pengecekan unit oleh pihak bengkel atau istilahnya pre-delivery inspection untuk memastikan mobil dalam kondisi aman sebelum dikirim. Alhamdulillah mobilnya berada dalam kondisi yang sangat baik. Tapi karena ada proses administrasi yang harus kami lakukan, jadi rencananya mobil ini akan kami kirim dari dealer sekitar jam 2 siang. Alhamdulillah untuk semua prosesnya berjalan dengan lancar. Nah, seperti biasa sebelum melakukan pengiriman mobil, terlebih dahulu kami melakukan pengecekan unit. Di sini untuk eksterior semuanya dalam kondisi bagus, untuk bagian depan aman, untuk bagian atas juga aman. Tadi juga sebelum dipersiapkan sudah dicek langsung oleh Pak Sunarso. Kemudian untuk bagian dalam perlengkapannya juga sudah lengkap semua, mulai dari surat jalan, kemudian berkas. Lalu di sini ada perlengkapan lain seperti misalnya seketika pengaman, apar, lalu tas dan juga karpet. Semuanya dalam kondisi lengkap. Untuk interiornya juga dalam kondisi bersih. Dari baris pertama kita lanjut ke baris kedua. Nah, di sini untuk baris keduanya interiornya juga dalam kondisi bagus. Untuk payung sudah ada, kemudian bagian atapnya juga dalam kondisi bersih. Lanjut lagi ke bagian belakang. Nah, ini untuk bagian eksterior belakang semuanya juga dalam kondisi bersih. Nah, insyaallah siap untuk diserahterimakan. Tidak lupa kita cek juga untuk bagian bagasinya. Ini untuk bagian bagasi semuanya sudah lengkap semua. Laci penyimpanan bagian bawah ini kondisinya bersih. Lalu untuk toolkit dan juga tongkrak semuanya dalam kondisi lengkap. Dan insya Allah mobil ini siap untuk diserah terimakan kepada Pak Sunarso. Sesuai estimasi, tepat pukul 2 siang, mobil Xpander Xigmatic warna hitam milik Pak Sunarso ini pun kami keluarkan untuk lanjut dengan proses pengiriman. Nah, rumah Pak Sunarso sendiri sebenarnya jaraknya sangat dekat dengan dealer kami. Kalau dealer kami berada di wilayah Kartosuro. Nah, kalau rumah Pak Sunarso ini berada di wilayah Bolon Colomadu. Ini berada di perbatasan antara wilayah Colomadu dan Kartosuro. Sehingga untuk proses perjalanannya juga tidak terlalu jauh. Estimasi pengirimannya ini hanya sekitar 10 menit perjalanan. Nah, Pak Sunarso sendiri orangnya sangat lama. Berdasarkan informasi dari beliau, beliau ini merupakan pensiunan guru. Sebelumnya sebenarnya sudah nyaman dengan mobil lama karena putra-putrinya memotivasi beliau untuk membeli mobil baru. Akhirnya beliau pun mantap untuk memutuskan mengantri mobil. Setelah melakukan berbagai perbandingan, alhamdulillah akhirnya beliau memantapkan untuk membeli mobil Mitsubishi Xpander yang tipe Exit ini. Salah satu alasan kenapa memilih mobil Mitsubishi Xpander yang tipe Exit tentu saja karena harganya jauh lebih terjangkau jika dibandingkan dengan tipe lain. Tetapi meskipun harganya terjangkau, fitur yang dimiliki oleh mobil Mitsubishi Xpander tipe Exit ini sudah sangat lengkap. Kembali ke perjalanan, alhamdulillah di luar dugaan ternyata kurang dari 10 menit. Akhirnya mobil Xpander tipe Exit ini sampai juga di rumah Pak Sunarso. Alhamdulillah semua proses perjalanannya berjalan dengan lancar. Akhirnya mobil Xpander tipe Exit ini dapat terparkir di rumah megah Pak Sunarso. Seperti yang pernah kami sampaikan sebelumnya, alhamdulillah saat ini saya sudah naik posisi jadi supervisor. Jadi untuk proses pengiriman kali ini tidak kami lakukan sendiri. Biasanya untuk proses pengiriman hanya saya dan Mas Driver, tapi di sini saya mengajak beberapa teman. Teman-teman ini merupakan anggota sales baru kami. Nah, di sini kami ajak supaya mereka dapat mengetahui untuk proses serah terima mobil Mitsubishi Xpander yang baik. Untuk proses yang pertama, kami awali dengan proses penjelasan terkait masalah administrasi.
Di sini kami jelaskan kepada beliau untuk STNK estimasi jadinya sekitar 1 bulan. Nah, sambil menunggu STNK jadi ini, dari pihak dealer kami sudah disediakan SDCK atau surat jalan sebagai surat pengganti sementara. Kemudian berikutnya kami juga jelaskan terkait masalah BPKP. Untuk estimasi BPKP jadinya biasanya sekitar 4-6 bulan. Serta yang tak kalah penting, di sini kami juga jelaskan terkait masalah gratis servis. Nah, untuk mobil Mitsubishi Expander ini gratis servisnya sampai 50.000 km untuk 4 tahun. Nah, itu tidak hanya jasa, tetapi juga meliputi spare part rutin seperti misalnya oli, gasket, dan sejenisnya. Dan yang menarik, untuk gratis servisnya ini berlaku di semua jaringan bengkel resmi Mitsubishi di seluruh Indonesia. Setelah selesai menjelaskan masalah administrasi, berikutnya kami ajak Pak Narso untuk melakukan pengecekan unit. Untuk yang pertama, kawali dengan pengecekan ke bagian eksterior. Insya Allah untuk eksteriornya, tadi semuanya dalam kondisi aman, sama seperti dicek oleh Pak Narso ketika di dalam dealer tadi, tidak ada kurang sedikit pun. Setelah selesai melakukan pengecekan ke bagian eksterior, berikutnya kami ajak beliau untuk melakukan pengecekan ke bagian interior. Untuk bagian interior ini, di sini kami jelaskan mengenai berbagai fitur yang ada di mobil Mitsubishi Expander tipe Exigmatic warna hitam. Nah, tapi karena sebelumnya saat di dealer kemarin, saya sudah banyak menjelaskan kepada Pak Narso mengenai berbagai fitur yang ada di mobil Mitsubishi Expander. Jadi di sini beliau sudah sangat paham. Untuk proses penjelasannya pun berlangsung dengan cepat. Nah, setelah untuk interior bagian depan semuanya dirasa cukup aman, berikutnya kami ajak Pak Narso untuk melakukan pengecekan ke bagian bagasi. Untuk bagian bagasi ini, di sini kami tunjukkan untuk lokasi toolkit dan juga dongkrak supaya nantinya jika dalam kondisi darurat, Pak Narso dapat melakukan akses. Serta di sini juga kami tunjukkan terkait bagaimana cara mengakses ban serepnya. Jadi jika dalam kondisi darurat, seperti misalnya ada ban bocor, Pak Narso dapat melakukan penggantian ban secara mandiri. Setelah melakukan pengecekan ke bagian bagasi dan juga bagian interior dan eksterior, terakhir kami ajak beliau untuk melakukan pengecekan ke bagian mesin. Kalau untuk mesin, insya Allah semuanya dalam kondisi aman karena sudah standar pabrik. Di sini kami juga jelaskan terkait masalah pergantian servis. Di sini juga kami jelaskan terkait tips sederhana yang ada di mobil Mitsubishi Expander. Alhamdulillah semua penjelasannya berlangsung dengan lancar. Nah, untuk selanjutnya seperti biasa kami ajak beliau untuk foto serah terima bersama. Terima kasih banyak Pak Narso sudah mempercayakan pembelian mobil Mitsubishi Expander tipe Exigmatic warna hitamnya ini kepada Niam. Mudah-mudahan mobilnya ini bisa menjadi barokah selalu bagi keluarga. Nah, berikut ini ada testimoni dari beliau. Terima kasih Mas Niam, mobilnya sudah dikirim. Semoga Expander tetap laris. Sama-sama Pak Narso, terima kasih banyak atas kepercayaannya. Saya doakan semoga Pak Narso dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan rezekinya semakin lancar. Nah, kalau begitu itulah video mengenai proses pengiriman mobil Mitsubishi Expander tipe Exigmatic warna hitam kepada konsumen kami, Pak Narso yang ada di wilayah Bolon, Colomadu. Semoga video ini dapat bermanfaat dan juga menjadi motivasi terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Expander. Untuk info dan pertanyaan seputar mobil Mitsubishi Expander ini, silakan bisa menghubungi kami, Muhammad Niam, di nomor 081-228-447-856. Atau bisa juga kunjungi channel YouTube kami lainnya, di sini ada channel tentang Mitsubishi yang akan memberikan informasi terbaru mengenai update unit ready stock dari mobil Mitsubishi. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Expander semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini, semoga bermanfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.